Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya, Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP ITEL S23 atau S665L ya teman-teman ya. Bisa dilihat pada stiker belakangnya. Jadi setelah di reset dia minta verifikasi akun Google ya, bisa kita lihat ya di sini ya, verifikasi akun perangkat ini telah di reset ya. Untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat ini, di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi karena untuk memastikan ya teman-teman ya, apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak ya. Oke, sebenarnya jika kita ingat ya tinggal kita loginkan saja, namun jika kita lupa kita harus menghapusnya atau membypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Namun seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Di posisi ini pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi ya. Oke, selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ketampilan hubungan ke WiFi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi syaratnya kita harus sambungkan dulu ke jaringan WiFi atau hotspot ya. Selanjutnya di sini kita pilih yang WiFi terhubung ini, kita klik yang di sebelah kanannya ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih berbagi langsung. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pilih aktifkan di posisi seperti ini ya, kita pilih aktifkan. Dan kita pilih yang bawah ya teman-teman ya, perlu bantuan untuk berbagi. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan bantuan seperti ini. Nah bisa kita lihat, selanjutnya di sini kita pilih pada pojok kanan atas titik tiga ini, kita pilih saja, lalu kita pilih bagikan artikel. Dan selanjutnya di sini kita pilih yang P ya, huruf P ini, ponik ya, kita pilih saja yang P atau ponik. Nah ini, oke, kita klik saja. Selanjutnya kita pilih ponik ya. Nah ini kita pilih ponik, kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih setuju dan mulai. Oke, maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini. Ini ada iklan, kita pilih saja pada tanda silang ini ya teman-teman ya. Selanjutnya di atas kita ketikkan saja ADD room bypass ya teman-teman ya. Di sini kita ketikkan ADD room bypass, jangan sampai keliru. Oke, kita ketikkan saja ADD room, sudah tampil dia ada ADD room bypassnya, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih yang paling atas ya, kita pilih ADD room bypass Google account 2024 ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, kita pilih yang paling atas, jangan sampai keliru untuk pengetikannya ya. Oke, kita taruh dulu. Di sini kita pilih yang atas ya, ADD room bypass Google account 2024, kita klik saja langsung, maka kita akan dibawa ke tampilan ADD room seperti ini ya. Kita tunggu. Nah seperti ini ya. Selanjutnya di sini kita pilih saja setting ya, pada tampilan ini kita pilih setting. Oke, maka kita akan dibawa ke tampilan pengaturan pada HP ITEL S23 seperti ini. Kita cek dulu untuk ponsel saya ya. Nah ini untuk tipenya teman-teman ya, bisa kita lihat nama perangkat ITEL S23 dengan versi Androidnya 12 dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Januari 2024 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa kembali dulu ya ke pengaturan ya, kita pilih kembali dulu. Oke, kita taruh saja biar lebih fokus ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita coba kita reset ya teman-teman ya, apakah bisa ya. Di pengaturan ini kita scroll ke bawah. Oke, kita cari untuk resetnya ya. Nah ini sistem atur ulang telepon. Nah ini bisa kita lihat ya, di sini tidak bisa kita klik ya teman-teman ya. Jadi untuk meresetnya sudah tidak bisa, atau untuk mengatur ulang ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pilih fitur spesial ya. Oke, kita buka fitur spesial dan kita pilih aksibilitas. Selanjutnya menu aksibilitas, di sini akan kita aktifkan untuk pintasan menu aksibilitasnya. Kita pilih izinkan dan kita pilih mengerti. Bisa kita lihat di sini ada tampilan seperti ini teman-teman ya, karena ini nanti akan kita gunakan ya teman-teman ya. Oke, setelah kita aktifkan pintasan dari menu aksibilitasnya, kita bisa kembali dulu ya teman-teman ya. Oke, kita pilih kembali dulu. Setelah kita aktifkan untuk menu pintasan aksibilitasnya, kita pilih kembali dulu. Nah ini untuk pintasan dari menu aksibilitasnya, soalnya menu pintasan aksibilitas ini akan kita gunakan nanti saat proses ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa pilih kembali dulu hingga ke tampilan pengaturan seperti ini. Oke, setelah kita berada di tampilan pengaturan seperti ini, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita pilih kesehatan digital dan kontrol orang tua ya, pokoknya jangan di skip biar tidak gagal paham ya. Selanjutnya di sini kita scroll ke bawah, lalu kita pilih siapkan kontrol orang tua, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita pilih mulai, lalu kita pilih orang tua. Oke, dan kita pilih dapatkan family link, maka akan tampil seperti ini. Kita pilih yang kiri ini, Palm Store, kita tunggu akan tampil seperti ini. Kita pilih buka.
Selanjutnya di atas kita ketikkan activity launcher ya teman-teman ya. Oke, kita ketikkan activity launcher atau ACTVT ya. Nah, tulisannya seperti ini untuk pengetikannya ya. Bisa kita lihat activity launcher. Selanjutnya kita pilih saja pasang ya teman-teman ya. Oke, nah ini kita pilih saja pasang. Oke, kita tunggu masih proses download atau instalasi ya. Nah, ini sudah selesai untuk downloadnya. Selanjutnya langsung saja kita buka pada activity launchernya. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya untuk proses downloadnya ya. Oke, setelah selesai terdownload langsung saja kita buka ya, setelah terdownload dan terinstall ya. Oke, kita buka saja akan tampil seperti ini, kita pilih oke. Maka langsung proses memuat beberapa aplikasi. Kita tunggu saja ya, masih proses memuat aplikasi. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman ya. Pokoknya saya harap jangan skip ya, biar tidak gagal paham. Oke, setelah selesai untuk prosesnya maka akan tampil banyak aplikasi seperti ini. Selanjutnya kita cari penyiapan Android ya teman-teman ya. Oke, kita scroll ke bawah. Oke, kita cari penyiapan Android, kita cari ya. Nah, ini ya teman-teman ya, penyiapan Android, kita pilih yang tanda panah ke bawah ini maka akan tampil seperti ini. Sangat banyak sekali pilihannya, pokoknya disimak ya teman-teman ya, bagian mana yang kita pilih nih kalian bisa ikuti saja ya. Oke, kita scroll lagi terus ke bawah, kita cari penyiapan Android, ada dua biji ya teman-teman. Nah, ini ada dua biji di atas bawahnya ya, dia berjajaran ya teman-teman ya. Jadi ini cluenya ya, kita ingat-ingat ada dua biji penyiapan Android, kita pilih dulu yang bawah maka akan tampil seperti ini. Kita pilih siapkan ponsel maka akan tampil seperti ini. Setelah tampil seperti ini kita pilih yang ini teman-teman ya, pintasan yang kita buat tadi ya, kita pilih ini pintasan yang kita buat tadi ya. Oke, kita pilih pintasan, selanjutnya kita pilih asisten, selanjutnya kita ucapkan open setting dan kita buka setelan ya teman-teman ya. Di sini ada pilihan, kita buka setelan maka kita dibawa lagi ke tampilan pengaturan. Kita buka lagi yang tadi ya, seperti tadi ya, kita ikuti kembali lagi seperti tadi. Kita harus membuka activity launchernya lagi ya, kita ketikkan lagi seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, jadi harus kita ulangi lagi seperti tadi, kita buka dan selanjutnya akan tampil lagi seperti tadi, seperti ini ya teman-teman ya. Kita buka penyiapan Android yang atas ya, kalau tadi kan kita pilih yang penyiapan Android yang bawah, sekarang kita pilih yang penyiapan Android yang atas maka akan tampil seperti ini. Kita pilih mulai, kita tunggu masih menyiapkan ponsel. Di sini kita bisa pilih lewati. Oke, kita tunggu masih proses. Di sini kita pilih berikutnya, di tampilan ini kita pilih berikutnya lagi. Kita pilih tidak ada kabel, salin tanpa kabel, kita pilih berikutnya, kita tunggu masih proses. Oke, selanjutnya kita dibawa ke tampilan seperti ini dan selanjutnya kita pilih gunakan akun Google saya. Nah, ini kita tunggu maka akan tampil seperti ini. Kita pilih berikutnya. Oke, kita pilih berikutnya lagi dan selanjutnya kita dibawa ke tampilan seperti ini. Ada tampilan ITEL S665L157 dan di sini kita membutuhkan satu HP pembantu ya teman-teman ya, HP apa saja bisa. Kebetulan di sini kita pakai HP Oppo. Oke, selanjutnya di tampilan HP Oppo ini sudah ada notifikasi, bisa kita lihat ya, ini ada notifikasi, kita bisa langsung klik atau kita ketikkan saja manual di Google ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat siapkan ITEL S665L atau bisa kita ketikkan di Google. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita ketikkan setup my device. Oke, kita ketikkan manual kalau nggak mau ngeklik yang tadi tampilan ya, kadang-kadang ada yang tampil ada enggak. Nah, ini bisa kita lihat, kita ketikkan di sini setup my device dan kita pilih berikutnya. Bisa kita lihat di sini masih proses mencari perangkat. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini ada tampilan verifikasi bentuk di perangkat lama Anda. Selanjutnya tinggal kita pilih saja berikutnya ya, di tampilan ini kita pilih berikutnya. Oke, kita tunggu salin ke perangkat baru, kita pilih salin. Masih proses menyalin akun ya teman-teman ya, kita tunggu saja prosesnya. Oke, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Bisa kita lihat pada tampilan HP ITEL S23 verifikasi diri Anda. Selanjutnya di sini kita masukkan password pada HP pembantu di HP ITEL S23 ya teman-teman ya. Jadi pastikan kita tahu emailnya dan kita tahu password HP pembantu ya teman-teman ya. Pastikan akun Google-nya itu aktif ya. Oke, setelah kita masukkan passwordnya tinggal kita pilih next saja. Nah, ini ya sudah kita masukkan emailnya atau passwordnya. Selanjutnya tinggal kita pilih berikutnya setelah kita masukkan password dari HP pembantu atau dari HP Oppo ya. Bisa kita lihat di sini langsung proses. Nah, ini ya, lanjutkan penyiapan di perangkat baru, kita tunggu saja prosesnya. Oke, kita tunggu masih proses ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat lanjutkan penyiapan di ITEL S23. Selanjutnya di HP ITEL-nya kita pilih jangan salin ya teman-teman ya. Oke, kita pilih jangan salin, kita pilih jangan salin. Selanjutnya kita pilih berikutnya di HP ITEL-nya. Kita tunggu masih mendapatkan info akun. Kita tunggu sebentar, bisa kita lihat ini kita scroll dan kita pilih setuju.
Oke, untuk kunci layarnya kita lewati saja. Kita tunggu, masih proses ya teman-teman ya. Oke, pokoknya disimak terus, jangan skip biar tidak gagal paham. Bisa kita lihat pada HP pembantu sudah selesai prosesnya. Selanjutnya di sini kita bisa fokus pada HP iTel-nya. Di tampilan ini kita scroll. Nah, ini kita scroll dan selanjutnya kita bisa pilih lewati saja. Oke, kita lewati saja setelah seperti ini teman-teman ya. Di sini kita pilih lain kali. Oke, kita tunggu, masih menyiapkan ponsel. Kita tunggu saja sebentar. Di sini tinggal proses menyiapkan ponsel Anda ya teman-teman ya. Kita tunggu saja sebentar, bisa kita lihat ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah tampilan awal dari HP iTel S23 setelah kita bypass FRP ya teman-teman ya. Oke, kita cek pada pengaturan, lalu kita cek lagi untuk tentang ponselnya. Bisa kita lihat di sini untuk tipenya atau tentang ponsel atau untuk versi Androidnya di sini 12 ya teman-teman ya. Dan untuk tingkat patch keamanannya 5 Januari 2024. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara bypass FRP akun Google pada HP iTel S23 atau S665L ya teman-teman ya. Selanjutnya bisa kita cek pada sistem dan kita tes untuk atur ulang ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini sudah bisa diatur ulang telepon atau di reset ya teman-teman ya. Kalau tadi kan nggak bisa ya. Oke, karena biar tidak gabung ya untuk data di HP pembantu tadi, biar tidak gabung di HP iTel-nya. Jadi di sini kita reset ya teman-teman ya, atau dibiarin saja juga nggak masalah sebenarnya ya. Oke, namun biar tidak ini ya tidak gabung data yang ada di HP pembantu dengan HP iTel-nya, jadi di HP iTel-nya kita reset ya teman-teman ya. Oke, ini kita percepat saja untuk proses loadingnya biar tidak kelamaan. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara bypass FRP akun Google pada HP iTel S23 atau iTel S665L. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini ya teman-teman ya. Jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen. Nanti jika ada yang ditanyakan, kalian bisa share video ini ke teman kalian atau sosial media kalian ya. Siapa tahu HP teman kalian lagi terjadi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.